Kita Jackson Anderson ya. Ini serinya tulisan tangan. Tulisan tangan saya sangat sulit membaca. Ini AGE 20 atau AGG 20 saya enggak ngerti ya. Mungkin AGE ya. Seperti ini ya. Coba kalian yang tahu seri ini, coba kalian komentar. Jadi saya enggak bisa membaca serinya tulisan tangan seperti ini. Oke, kalau dilihat dari speknya, ini mahogany, mahogany, semuanya mahogany. Oke, necknya mahogany, tuning mesinnya diecast chrome, headstocknya seperti ini. Fingerboardnya tidak tahu, kemungkinan rosewood ya, rosewood seperti ini. Nah, saddle-nya GrabTech seperti punyanya Cowboy. Ini ya, orang-orang bilang kalau yang Cowboy itu plastik nih. Cuman kalau kalian lepas, kalian kerik, itu seperti bubuk, tidak seperti plastik. Tapi ya sah-sah saja ya, misalkan orang bilang itu plastik ya terserah. Kalau menurut saya itu bahannya seperti GrabTech. Digosok gitu bubuk ya, seperti grafit. Kayak seperti itu ya. Seperti ini mahogany, lumayan ya ini Anderson ini ya. Oke. Sangat lumayan. Nanti yang saya kerjakan adalah polish spread dan fingerboard. Ini fingerboardnya sangat kotor ya. Ini dagingnya seperti ini ya. Ini ya kotor, ibaratnya seperti itu. Kita polish spreadnya, kita polish fingerboardnya. Kalau nggak dipolish seperti ini. Oke. Kalau setting kemungkinan nggak, cuman ini ya. Ini bassing ya. Ini pick up pickingnya sudah halusan. Bassing harusnya disetting, cuma nanti saya tanyakan dulu ke pemiliknya apakah disetting atau enggak. Oke, okay. Ini kalau lihat dari sini sebelah sini agak naik ya. Saya nggak tahu apakah di setting saja cukup ya. Harusnya kalau saya coba setting mungkin bisa ya. Ini nutnya diganjel, diganjel kertas, mungkin dia nyetingnya ada pemilik sebelumnya di setting terus kedalaman ngeroknya kebanyakan. Jadinya diganjel kertas supaya nggak basing ya. Ini loh ya, pickingnya ringan sudah basing. Nanti biar pemiliknya yang memutuskan disetting atau enggak. Soalnya deal awalnya adalah polish spread, polish fingerboard. Fingerboardnya nanti saya cek dulu apakah bisa dipolish atau enggak. Kalau enggak bisa, di clean apa aja. Oke, seperti itu ya. Tuning mesinnya masih cukup oke. Saya kira enggak perlu di clean up. Ini ya agak sedikit karat ya, tapi enggak usah lah, enggak usah di clean up ya. Seperti itu ya. Senar terpasang 1047 ORP. 1046. Saya lupa 1046. 1047 ya kemungkinan. ORP 1047. Seperti itu, nanti kan video close up sheet-nya nanti kita cek dressing-nya juga ya. Anderson enggak tahu AGE 20 mungkin ya. Anderson AGE 20 kita cek dressing-nya nanti.
Oke, coba kalian yang punya gitar Anderson yang seperti ini, kalian komentar di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng. Terima kasih.